Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, kali ini kita kembali lagi membuat resin plus daun asli segar. Ini barusan saya petik teman-teman. Daunnya akan saya resin. Ini ada cetakan silikon. Untuk bahan-bahannya, di sini ada cetakan silikon dari Wicapu Kreatif. Untuk pemesanan cetakan bisa di Wicapu Kreatif. Untuk pemesanan nomor WA-nya ada di kolom keterangan di video ini teman-teman. Nanti request ukuran, bentuk sesuai yang teman-teman inginkan. Terus ada resin likal, lalu tentunya ada daun, serta ada wadah dan pengaduk. Oke. Kita cari yang pas dulu teman-teman ini. Wah, nabrak ya. Berlebih sedikit. Kayaknya ini hasil teman-teman yang pas. Oke. Kita potong dulu ini ya. Batangnya. Oke. Atau begini ya nanti ya. Oke, nanti begitu aja. Oke teman-teman, kita mulai. Ini part A, part B. Perbandingannya 2:1 ya teman-teman. Jadi karena kita pakai 6 tutup botol, yang part A berarti kita part B-nya pakai 3 tutup botol. Oke. Kita aduk. Kita nggak usah terburu-buru teman-teman. Karena ini prosesnya lama banget. Nanti kemarin kita coba itu sehari lebih teman-teman. Hampir 2 hari gitu. Jadi ini nggak usah terburu-buru sih, santai. Ya karena itu tadi teman-teman, kalau resin yang dingin likal ini dia emang lebih pelan banget pengeringannya, dia tidak panas. Tapi ya keuntungannya atau kelebihannya itu ya ini, daun nggak kering. Itu ini seperti hasil yang kemarin teman-teman. Ini yang kemarin ya, di video yang kemarin ya. Kalau teman-teman baru melihat ini linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini juga teman-teman, nanti bisa saksikan juga. Biar teman-teman menambah referensi. Sekali lagi, di sini kami tidak menggurui, tapi kami mengajak teman-teman untuk berdiskusi bareng gitu ya. Tapi ini kotor teman-teman resinnya teman-teman. Kelihatan ya kotor ya? Saya lupa membersihkan wadahnya sepertinya. Ya, enggak apa-apa dah. Gak apa? Ya agak kecewa sedikit sih, kotor. Oke. Lalu kita letakkan daunnya. Ini teman-teman kalau ingin mengawetkan spesimen bisa menggunakan cara ini teman-teman. Spesimen uji gitu kayak itu bisa diawetkan dengan ini. Oke, tinggal kita tunggu kering teman-teman. Ya, ini kita pastikan semua sudah benar-benar tertanam ke resin. Ya, gitu. Sama ini kalau masih ada sisa. Oke. Oke. Kita tunggu lagi teman-teman sampai benar-benar kering baru kita keluarkan dari cetakannya ini. Oke. Okay.
Oke teman-teman, ini setelah kita tunggu 2 hari ya. Kemarin kita bikinnya juga jam seginian pagi. Ini kita lanjut lagi pengeluarannya juga pagi. Ya 24 jam lah teman-teman. Kita lihat dulu sebelum kita keluarkan. Daunnya utuh kan teman-teman, nggak layu, nggak seperti yang ini. Bentar, ada contoh yang kemarin. Nih, kemarin kan yang ini layu, yang ini berhasil ya kan? Karena ini resinnya sama teman-teman. Oke. Kita lepaskan dari cetakannya teman-teman. Ini yang paling seru nih, yang paling saya sukai dalam setiap pembuatan tutorial adalah melepaskan dari cetakan. Nih, nih ya, teman-teman mau lihat nih, ya kan? Nih bisa dibelok-belokin kayak gini, tapi dia tuh sidik jari udah nggak ngecap teman-teman. Nah ini kalau masih 24 jam atau sehari itu sekitar kayak gini teksturnya ya, tapi nanti kalau dia udah keras, udah 24 jam keras banget seperti ini keras, tapi ini kerasnya juga nggak begitu-begitu banget nih loh ya teman-teman, bisa lihat ya nih. Kalau teman-teman ingin mencari resin yang lembek, yang bisa seperti ini, intinya yang lebih ulet lah, yang elastisitasnya sangat tinggi sekali, yaitu menggunakan resin likal teman-teman. Aku sudah membuktikan dari 2 ini, yang tipis ini yang tebel, tapi sama-sama juga bisa dibelok-belokkan. Apalagi yang ini. Tuh. Tuh. Kalau yang resin keras tuh seperti ini, polyester tuh keras dia tuh aku teman-teman. Bunyinya beda. Nah, itu agak beda kan? Nih. Jadi bisa ya teman-teman, polyester tuh bisa untuk mengawetkan daun ini. Dan ini kalau teman-teman tanya nanti warnanya apakah bisa berubah? Tidak. Setelah diresin dan hasil kayak gini, dia tidak berubah lagi teman-teman. Nanti kita akan lihat hasilnya ini setelah kita tunggu berapa bulan. Mungkin kita akan update seminggu dulu, nanti seminggu itu warnanya bagaimana, termasuk yang ini ya. Nanti kita lihat juga warnanya akan berubah atau tidak. Nanti setelah seminggu, nanti kita update lagi 2 minggu. Setelah update 2 minggu, nanti 3 minggu. Nah, baru mungkin langsung sebulan, 2 bulan. Nanti kalau ininya nggak hilang teman-teman, kerajinan nggak hilang, kita update 1 tahun, 2 tahun, kayak gitu. Karena kami sering teman-teman saking numpuk-numpuknya itu malah keplingsot atau hilang kayak gitu. Jadi malah hasil-hasil karya kami itu banyak yang hilang kayak gitu ya. Oke. Itu teman-teman untuk hasil dari video kali ini. Nih daunnya ya, yang temennya yang ini sudah agak mulai layu-layu nih teman-teman. Yang kemarin mau kita masukkan tetapi nggak cukup, jadi kita pakai yang lebih kecil ini. Jadi hasilnya bisa, dia tidak kering teman-teman kalau menggunakan resin likal, terus lembek, tapi nanti setelah beberapa hari itu lembeknya lebih kaku lagi sih teman-teman. Biasanya kayak gitu dari pengalaman-pengalaman kami sebelumnya, dia lebih kaku, tapi kalau masih 24 jam itu masih aplek-aplek, tapi nanti agak lebih keras kayak gitu, seperti kami yang sebelumnya yang kita meresin mawar. Ini juga ditekan-tekan ini bisa empuk teman-teman. Tekan-tekan tuh bisa kenyuk gitu. Bisa masuk teman-teman dari kita. Oke. Ini adalah hasil dari video kali ini, semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Jika teman-teman ingin berdiskusi dengan kami silahkan bisa langsung ke kolom komentar atau ke WA kami. Sekali lagi, di sini kami tidak menggurui, tetapi kami di sini mengajak teman-teman untuk berdiskusi bareng-bareng, mengetahui apa yang belum kita ketahui untuk Indonesia bisa lebih maju lagi, teman-teman. Oke. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur dan selamat lanjutkan aktivitas. Itu ayam jagonya berkokok, teman-teman. Kayaknya kesiangan. Total ini udah hampir jam 10, saya baru kerokok. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.